Hari ini saya akan menjelaskan yang saya pahami selama ini. Kalau mau benar, silakan lihat wiring diagram. Ada wiring diagram di sini, ada ini gambarnya gambar apa yang tebak tadi? Nah, ini adalah jenis MUG GT. Lampu kepalanya AC atau DC? AC. Kalau MUG? AC. Kalau yang satu, gambar satunya? Sama gak ini? Ini adalah gambar fiction 3C1. Tahunya dari mana? Dari sepulnya ada 3. Jadi teman-teman wajib bisa baca wiring diagram. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sistem pengisian atau lampu kepala. Nanti bisa dipraktekkan di motornya langsung. Ya. Jadi saya kasih tunjuk. Nomor satu adalah saya anggap ini namanya magnet. Jelas nggak gambarnya? Jelas lah. Jelas. Jelas. Ya. Satu, nomor dua. Rectifier, regulator, atau kiprok sebutnya. Ya, kiprok, silikon, dioda, ya sebenarnya memang dalamnya ada gitu, tapi campur. Nomor tiga, ini adalah baterai. Baterai atau aki. Yang ini empat, spring, fuse. Terus kunci kon. Nomor satu magnet atau spool. Ada yang ngomongnya generator, ada yang bilang stator, bersing lah. Spool, gulungan. Ya, sumber arusnya. Ini adalah spool, ini adalah sumber arus. AC apa DC? AC. Semua yang keluar ketika ada magnet berputar di situ ada spool, keluarnya adalah AC. Kita buka dulu gambar yang fiction. Fiction itu ada 3 kabel. Benar? Warna putih? Ya. Benar? Ya. Jadi fiction itu dari bawah ada kabel 3. Hampir mirip kan 253 3. Jadi kalau 3 kabel berarti namanya 3 pas. Saya nyebutnya adalah 3 pas. Jadi pengisiannya 3 pas. Berarti ada 3, ada 2 pas enggak? Ada 1. Terus spool itu ada juga nanti yang seperti ini. Contoh seperti ini. Dia dapat massa. Ya, terus gulung, tengah-tengah lampu, gulung, ujung charger. Ini lampu, ini charging atau charger. Kalau yang tiga, berarti beda. Gulung, keluar satu. Gulung, satu, dua. Charger. Paham kan sini? Ini model Vega Triton Jupiter. Ya. Ada satu lagi. Dari bawah, gulung, mentok, keluar. Satu, dua. Atau apa? NMAX, MA King, Fiction R, Mio M3, Vino Glucor. Berarti sistemnya pertama dulu yang keluar adalah sistem satu. Di sini ada massa. Terus kuning, putih biasanya. Jadi kuning, hitam,
dikemasnya ini, tapi sebenarnya di ke sampai sini ada tanya kan tiga ini sebelum masuk ke sini sudah nanti ya. Contoh motor apa aja yang ini? Vixen, Vixen R, Vixen lama ya. Terus X, X-Max, kalau nggak salah itu 3 pas. Kemudian R25, MT25, 3. Pas kiproknya pasti besar seperti ini. Seperti ini. Itu mungkin. Jadi kabelnya ada berapa? 3. 5. Ini jalurnya. 1 ya. 2. Jelas videonya? Jelas, Pak. Si. So, 3. Coba dilihat di gambar itu. Ya. Kelihatan enggak? Ya. Dari nomor berapa ke nomor berapa di wiring? 1 ke 3. Oke. Nah, dari sini ke 3. Sudah ketemu ini jalurnya? Sudah. Enak lihat gambar wiring apa enak lihat ini? Itu, Pak. Kenapa? Lebih pendek, Pak. Cilik. Simple. 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 Yang ini mubung-mubung, Pak. Ya, yang namanya listrik itu ya dibuat mubung-mubung. Kalau enggak mubung-mubung ya pinter semua nanti. Iya. Wah, gila ini. Ya. Terus ini agak buris nggak? Ya, itu muter-muter mau dari sini ke Palembang, dari ke Papua ya nggak ada urusan. Namanya jalur, jalur dibuat itu apa? Kalau gambarnya sih kayak gini, ya nggak laku gambar saya. Saya jual di Papua nggak laku, saya jual ke Jepang nggak laku gambar, gambar jelek kayak gitu. Ya, ini hanya internal, maksudnya buat kita-kita aja. Sudah, dari nomor 1 ke nomor 2. Nomor 1 adalah magnet, nomor 2 kiprok, regulator sama rectifier lah. Dari sini ke mana? Di situ? Ini. Hah? Kaki pakai spring dulu. Spring.